Memang ini adalah yang dicita-citakan aku dan suami udah dari semenjak lama. Bahkan semenjak pacaran, aku dan suami itu pengen bertugas di... Happy birthday sebelumnya mungkin. Terima kasih banyak, Pak. Gimana teh, artinya pertambahan usia tahun ini seperti apa? Ah, bertambah usia pastinya harus bertambah dewasa, semakin bertanggung jawab, baik itu di keluarga maupun pekerjaan. Memang sedih banget sih, ini adalah ulang tahun pertama aku yang jauh dari suami. Kalau keberapa? Kayaknya 17 sih. Kayaknya kalau udah semakin kesini, mau ngomong umur tuh kayak gimana gitu. Tapi yang penting semangatnya selalu muda. Dan aku sih udah gak muda lagi gitu. Gak muda lagi pastinya. Tapi insya Allah semangat untuk terus berkarya, semangat untuk terus menghibur, itu gak pernah ada batasannya. Tapi ucapan jarak jauh dari suami udah ya? Udah, cuma karena tadi aku udah persiapan sih, belum sempet posting. Dan seneng banget sampai dibuatin ucapan juga dari teman-temannya yang ada di Oman. Terharu sih, nggak berani buka karena sedih sih. Dari kemarin tuh rasanya ada sesuatu yang hilang gitu kan. Biasanya ketika hari-hari spesial selalu ada suami yang nemenin, tapi aku harus kuat, aku harus ikhlas, aku harus sabar, karena memang ini adalah yang dicita-citakan aku dan suami udah dari semenjak lama. Bahkan semenjak pacaran, aku dan suami itu pengen bertugas di Timur Tengah seperti itu. Jadi ya, insya Allah kalau kata yang si story ya kan, LDR itu berat, tapi kalau dengan orang yang tepat itu tidak susah itu kan. Baru kali ini LDR, lama banget ya? Iya, ini lama banget, udah hampir sebulan. Tapi insya Allah nanti Juni aku akan usul ke sana. Tapi kalau dibilang aku akan menetap ke Oman, tidak. Aku masih akan bolak-balik seperti itu, karena aku masih harus bertanggung jawab dengan kegiatan aku yang ada di sini, pekerjaan, bisnis, ini masih bolak-balik. Kalau suami yang nanti akan menetap di sana. Berapa lama sih mungkin teh, artinya ini pemindahan tugas sendiri di Oman sendiri? Pemindahan tugas dari sini ke sana. Oh ya, tapi nanti bahas ini ya. Ini bahas pribadi dulu jadinya, ya Allah. Sebenarnya hampir 2 bulanan. Kenapa aku belum banyak share? Karena ya semua itu masih dalam proses. Proses itu takutnya kalau aku udah share duluan ya pamali lah ya. Alhamdulillah karena sekarang Mas Eka udah di sana, udah melalui beberapa tes yang sudah dijalani, walaupun masih ada tes training nanti harus terbang sekalian mengantar jemaah haji dari Oman, insya Allah, alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya benar-benar di luar planning kita semua. Walaupun memang kita sudah mencita-citakan ini udah semenjak lama, tapi ya itulah, waktu kemarin pulang dari umroh, ini kesempatannya sangat-sangat langka banget gitu. Akhirnya ada informasi untuk dibuka kesempatan penerimaan pilot di Omnair, dan Maret kemarin Mas Hendra tes, qadarullah diterima. Jadi ya, aku sih menganggap ini semuanya sudah takdir dari Allah ya. Kita harus berhijrah ke sana, ya harus diterima gitu, harus dijalani dengan ikhlas, karena ini amanah. Aku bilang amanah karena apa yang kita doakan waktu umroh kemarin kan ya ditunjukkan yang terbaik. Ya mungkin ini yang terbaik. Berarti bakal udah siap pindah ke Oman juga, Fit? Kalau kapten pensiun. Iya.
Jadi memang pensiun dari maskapai yang sebelumnya dan melanjutkan di penerbangan yang sekarang. Gitu. Memang benar emang pensiun kan gitu. Jadi karena kan di Oman itu statusnya gawai tetap, jadi memang harus melepaskan yang di sini. Itu pun dengan panjang sekali pertimbangannya. Ya kita sudah di sini udah settle dalam artian mental kita selalu bersama kan berduaan aja. Secara kan aku tuh bucinnya minta ampun gitu. Ditinggal kayak gini kuat apa enggak, mampu apa enggak gitu. Cuma bersyukur banget keluarga, support system aku ya, teman-teman semuanya memberikan support kekuatan buat aku ya. Ya walaupun sempet tantrum tuh udah kayak anak kecil ya, udah kayak anak kecil kehilangan induknya kayak gitu. Tapi insyaallah aku harus kuat. Alasan kuatnya apa sih teh? Alasan kuatnya adalah ya, alasan kuatnya adalah ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dalam semenjak sejarah karir suami aku yang sudah bertahun-tahun itu untuk dibukanya kesempatan ini itu sangat jarang. Adapun kalau dibuka, tapi untuk Mas Hendra itu harus jadi co-pilot dulu, gitu. Maksudnya jadi first officer dulu, belum langsung jadi kapten. Dan ini kemarin alhamdulillah pembukaan yang benar-benar teman-teman Mas Hendra pun juga setuju, maksudnya agree dengan kita. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jadi ya bismillah, mau gak mau harus kita jalanin. Apalagi Mas Hendra kemarin waktu tes lulus dengan memuaskan. Ya gak boleh kita apa ya, yang misalkan aduh Piyegi terlalu banyak mikir, ya udahlah bismillah aja, life must go on, nanti ya nanti. Dari berapa kandidat sih? Dari berapa kandidat? Iya, kalau dari beberapa kandidat dari Indonesia ada beberapa kandidat yang sudah berangkat ke sana dari Indonesia, alhamdulillah ada 8 orang seperti itu. Terus ada juga dari beberapa negara yang lain, ada dari Bangkok, ada yang dari regional Arab. Tapi kayak image pilot kan kadang mana pilot yang maksudnya sekarang apalagi LDR gitu lah, takut apa enggak sih? Aduh, ya kalau masalah takut itu udah menjadi makanan sehari-hari buat para istri pilot ya gitu. Tidak hanya sekedar takut masalah kesetiaan, masalah komunikasi. Yang paling kita takutkan itu justru malah keselamatannya gitu. Aduh, manusia yang kerja di udara dan menduduki berapa ton bahan bakar ya kan, pesawat itu kan semua bahan bakar kan gitu, dan itu di atas itu aja udah menjadi concern tersendiri buat aku. Kalau masalah kesetiaan dan komunikasi dan gimana itu udah aku serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah sudah menunjukkan ini adalah jalan yang terbaik untuk aku dan Mas Indra. Insyaallah Allah juga akan melindungi kami. Tapi meyakinkan diri ini artinya gimana? Untuk tetap berpikir sama suami. Ya, kalau untuk meyakinkan aku bilang gini sih sama suami. Ayah, kalau aku pengen nelpon jam berapapun itu, pada saat sesibuk apapun itu tolong diangkat. Berarti itu aja aku. Tolong diangkat gitu, tolong diterima. Karena pada saat aku nelpon itu berarti udah yang berarti aku tuh udah butuh dia banget, gitu. Udah kangen banget gitu. Kadang kan kalau di sini kan kadang aku masih excuse lah gitu, kalau nggak diangkat mungkin lagi sibuk, lagi tidur gitu. Aku cuma satu, kalau yang di sana kan jauh ya, jam berapapun tolong diangkat karena beda waktunya 3 jam lebih lambat di sana. Tapi ya alhamdulillah Mas Hendra ngejalanin itu. Selama sebulan ini. Kak, berarti kakak juga akan mempersiapkan untuk kehidupan di sana. Aduh, cemburu entah kali ya. Mungkin yang bikin was-was atau apa gitu sebulan. Alhamdulillah selama sebulan ini sih nggak ada ya. Jangan sampai ada. Duh, amit-amit ya Allah, jangan.
yang penting sih saling percaya aja sih, saling percaya. Enggak, belum ada yang bikin kesel belum. Jangan. Justru malah aku tuh kangen dia bikin kesel malah. Karena enggak ada di rumah kan. Biasanya tuh kalau di rumah tuh kan suka bikin kesel apa gitu. Aku sampe nelpon nangis, "Ayah, aku kangen. Aku di sini boring. Kenapa enggak ada yang bikin kesel?" gitu. Enggak ada yang bikin berantakin rumah kayak gitu. Rumah terlalu rapi gitu kan. Soalnya kalau ada dia itu kan kayak hidup gitu rumah ya. Jadi ya palingan sih lebih ke perasaan aja ya, kayak kosong. Tapi disinilah aku bersyukur banget semenjak pulang-pulang kemarin. Aku tuh ibaratnya kayak tingkat keimanan aku juga alhamdulillah semakin baik gitu. Jadi ya, di saat aku jauh dari suami, Allah yang menemani aku. Bakal tinggal di sana, Kak? Iya, kalau tadi ya udah aku jawab kalau bakal pindah ke sana, aku akan bolak-balik aja. Tapi kalau residen, maksudnya jadi warga, iya gitu. Aku dapat nantinya aku akan dapat resident card juga. Ini sementara Mas Hendra yang sudah dapat. Aku menyusul. Tapi kalau keluarga itu nggak apa-apa kok, bolak-balik itu nggak masalah. Karena itu tadi aku masih banyak kewajiban di sini ya, masih banyak yang harus aku jalani. Kayak ya bisnis juga masih merintis kayak gitu. Alhamdulillah sih Mas Hendra benar-benar ngasih banyak keleluasaan buat aku dan banyak kepercayaan, dan aku pun juga harus menjaga kepercayaan. Berarti Mas Hendra balik ke sini diperbolehkan? Boleh dong, karena libur yang pasti itu 3 bulan sekali. Libur yang pasti. Tapi kalau misalkan next ada libur misalkan 5 hari atau 4 hari, kan Oman Air kan ada directnya ke Jakarta 7.30 jam. Insya Allah jarak bukanlah jadi beban kita. Maksudnya kartu residen itu apa sih? Maksudnya KTP? Enggak ya, maksudnya pindah warga negara atau enggak. Double atau gimana? Jadi kita surat izin menetap. Kalau kita apa ya, mungkin di sini kayak kintas gitu kan ya. Surat izin menetap di sana, jadi residen kan sementara. Karena kan Mas Indra employee di sana. Berarti ada rencana membangun untuk tempat tinggal di sana atau seperti apa nih? Mungkin ya gini ya, kan di sana kita itu niatnya benar-benar berjuang ya gitu. Kita di sana sih planningnya nggak akan yang terlalu yang hura-hura atau mungkin bangun ini nggak. Tetap kita base-nya di Indonesia. Jadi kalau di sana kita bekerja ya benar-benar ya mengikuti apa yang program dari perusahaannya kasih gitu. Kita nggak yang pengen gimana-gimana gitu kemudian jadi kayak wow gitu, nggak lah. Tetap bisa menjadi pengennya tetap menjadi ya Fitri yang sekarang, Mas Hendra yang sekarang, tetap dengan kesederhanaan kami seperti itu. Jadi kalau bangun di sana rumah atau tinggal benar-benar menetap di sana sementara sih belum kepikiran. Belum kepikiran. Karena orang tua juga masih di sini. Berat sih aku untuk ninggalin orang tua ya. Palingan nanti akan aku sering ajakin bolak-balik ya. Karena kan niatan itu kenapa kok juga menjadi penyemangat aku Mas Hendra pindah ke sana itu mempermudah umroh dan haji. Ya. Karena mau berdua. Siapa sih yang cemburuan biasanya? Oh, cemburuan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ini bukan aku ngecap atau mungkin aku kayak di media terus aku ngomong gitu, enggak. Alhamdulillah terakhir cemburu itu tahun 2000. Tapi ini kayak itu 2007. Kenapa? Karena Mas Hendra waktu itu digosipin deket sama seseorang. Ternyata setelah ditelaah, enggak, tapi walau alam lah ya. Terus kalau Mas Hendra ke aku, dulu Mas Hendra sempat ketemu sama orang yang pernah deketin aku. Terus miskomunikasi kayak gitu, akhirnya marah ke aku.
Itu aja sih, terakhir itu. Sampai sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah, nggak ada sih. Permasalahan rumah tangga aku bukan itu. Paling manja siapa? Kalau paling manja jelas aku. Tapi sih manjanya di mana kak? Waduh, manjanya mah banget. Apa ya, maksudnya bukan apa ya, kadang tapi Alhamdulillah aku bersyukur banget punya suami yang benar-benar ngertiin dan sayang banget. Kalau nggak sayang mungkin nggak akan ngelakuin ini. Kayak misalkan Mas Hendra pulang kerja, biasanya kan harusnya istri yang mijitin, enggak, kebalik, Mas Hendra mijitin aku. Contohnya kayak gitulah, maksudnya mijitin tuh ya mijitin lebih kayak apa ya, perhatian sayang, kayak gitulah. Contoh-contoh kecilnya. Ya memang apa ya, bucin kali kan gitu. Tapi Fit, salary untuk penerbangan Oman itu lebih menjanjikan ya daripada maskapai penerbangan sendiri? Ya Alhamdulillah pasti ya. Udah langsung aja pasti ya. Salah satu alasan kita juga kesana, kenapa dulu cita-citanya dari tahun 18 tahun yang lalu, kenapa kita punya cita-cita ke situ? Karena salah satunya juga itu. Karena banyak cita-cita kita juga ke depan yang harus pengen kita wujudkan. Aku juga ingin membuka TPQ aku di Banyuwangi, gitu ya. Taman Pendidikan Quran di Banyuwangi yang memang sudah kita rintis dari sekarang. Terus kemudian kita pengen juga bikin punya yayasan yang bisa lebih banyak membantu. Jadi dengan adanya kita hijrah ke sana, itu niatannya juga salah satunya untuk mewujudkan cita-cita kita itu. Jadi kan lebih banyak yang bisa kita sedekahkan, insya Allah. Amin.